Assalamualaikum. Hai semua. Jumpa lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Mam Aca akan sharing kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema generasi milenial cakap berwirausaha SMP 2 Cikulo Kudus. Acara dimulai dari masing-masing kelas yang terbagi menjadi 4 kelompok menata menu yang akan dijual pada acara gelar karya atau pada acara market day. Banyak menu yang disajikan dari berbagai minuman, ada es kuhut, ada es mojito, ada es jelly, es susu, es coklat, dan lain sebagainya. Kemudian ada aneka makanan kecil, ada kue kering dan ada kue basah, ada brownies, kemudian ada aneka kulit pangsit, olahan kulit pangsit, kemudian ada sosis crispy, ada bakso crispy, nasi bol atau rice bowl, kemudian ada mie goreng. Kemudian semua makanan dan minumannya sudah terkemas dengan sangat cantik dan layak jual. Kemudian selain itu juga ada aneka kue kering seperti basreng, kemudian kulit lumpia crispy, kemudian ada makaroni pedas, makaroni jagung manis. Pada gelar karya kali ini terdiri dari 8 kelas yang masing-masing kelas terbagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok menyajikan menu yang berbeda-beda. Ada dimsum, kemudian ada nasi kotak, kemudian ada berbagai minuman. Kemudian ini ada bola-bola susu. Kemudian kalau yang ini dari stan Tata Boga, dari ekstra Tata Boga juga ikut memeriahkan. Ada aneka minuman buah segar, kemudian aneka kue kering, puding yang sangat cantik. Setelah stannya tertata rapi, dilanjut dengan senam pelajar Pancasila yang dipandu oleh Bapak Ibu Guru Fasilitator. Setelah acara senam selesai, sebagian murid-murid masuk ke dalam ruangan untuk prosesi pembukaan. Sebagian lagi ada di luar karena ruangannya tidak cukup ya, karena sebagian sudah buat bazar. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan semua peserta berdiri. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP 2 Cikulo, Bapak Jupri SPD. Dilanjut dengan sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Bapak Pujito SPD. Kemudian dilanjut dengan pembukaan bazar atau market day dengan pemotongan pita oleh Kepala Sekolah. Dan dilanjut dengan kunjungan oleh Bapak Kepala Sekolah dan sebagian Bapak Ibu Guru ke masing-masing stan. Ini suasana saat terjadi transaksi. Sebagian Bapak Ibu Guru karyawan ada yang membeli dagangan dari
masing-masing kelompok. Dan ini suasananya ketika ada kunjungan dari kakak kelas, yaitu dari kelas 8 yang ikut memeriahkan acara gelar karya hari ini. Setelah berkunjung, dimohon untuk memberikan saran dan masukan. Tidak lupa juga memilih stand favorit yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Setelah beberapa jam, akhirnya dagangannya habis, ada yang ludes sama sekali, dan sebagian lagi masih ada yang sisa. Yang sudah habis lanjut menghitung hasil jualannya. Sambil acara bazar berlangsung, ada gelar karya atau pentas seni oleh perwakilan dari masing-masing kelas. Ini ada perwakilan dari kelas 7H, yaitu menyampaikan tausiah tentang makanan yang halal dan yang haram. Kemudian dilanjut dengan gelar karya dari kelas 7A, yaitu dance atau gerak dan lagu. Mohon maaf untuk sebagian tidak terrecord atau tidak terekam semuanya, karena kesana kemari tidak fokus ke gelar seni saja. Jadi ada beberapa yang terangkum. Kalau yang ini penampilan dari Ananda Gisel kelas 7D yang menyanyikan lagu Cinta Tak Direstui, yang bisa membawa suasana jadi tambah meriah dengan para penonton yang ikut menyanyi. Acara terakhir yaitu pengumuman stand terfavorit dan pemberian hadiah. Acara sudah selesai, anak-anak sudah pulang, dan fasilitator ini beristirahat sambil mereview kegiatan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.